Oke, mantap. Balik lagi di channel Vian dan Bos, teman-teman. Kali ini saya ada di Kebun Raya Bogor ya. Saya di video kali ini mau mengangkat kisah cinta sekaligus mengharukan dari masa kolonial Inggris ya. Yuk kita ke Monumen Mariamne Diaphanus, istri dari Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat masa penjajahan Inggris, siapa lagi kalau bukan Thomas Stamford Raffles. Ikuti perjalanan saya ya. Oke, baik teman-teman, ini kota Bogor ini emang luar biasa ya, cakep gitu kan, indah. Saya juga baru pertama kali masuk ke Kebun Raya Bogor ini ya, yang ternyata banyak menyimpan tempat-tempat sejarahnya juga. Saya baru pertama kali lihat gitu dengan mata kepala sendiri. Sengaja saya datang ke kota Bogor ini untuk sedikit menguak kisah cinta yang mengharukan ya, kisah cinta abadi ya, arti yang sebenarnya dari kasih sayang dari pasangan suami istri Olivia Mariam Diaphanus ya, yang merupakan istri dari Thomas Stamford Raffles. Yuk kita coba sedikit lupakan kekejaman masa penjajahan Inggris ya. Sini kita sekarang ngomong cinta-cintaan nih ceritanya ya. Yang pertama kita harus tahu siapa sih Olivia ini ya. Olivia ini adalah istri pertamanya dari Thomas Stamford Raffles. Mereka menikah di tahun 1805 di kota London. Tapi untuk Olivia sendiri, untuk Madam Olivia ini, pernikahan dengan Thomas Stamford Raffles itu adalah pernikahannya yang kedua ya. Setelah sebelumnya suami pertama dari Olivia itu meninggal dunia karena sakit. Jadi ketika Olivia berkenalan dengan Thomas, akhirnya Thomas Raffles PDKT sama Olivia dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tahun 1811 penjajahan Belanda jatuh ke tangan Inggris. Saat Thomas Raffles ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Hindia Belanda, maka mereka berdua segera pindah ke Hindia Belanda sini. Juga di sini dikatakan Madam Olivia ini membuat beberapa gebrakan ya, juga reformasi dalam bidang sosial. Salah satunya adalah selalu menemani suaminya Thomas Raffles ke berbagai kunjungan kerja ya pada saat itu. Nah, karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh istri-istri gubernur jenderal pada masa penjajahan Belanda. Juga yang kedua adalah Olivia Mariam ini mau bergaul dengan etnis bangsa lainnya ya. Karena pada saat itu kebanyakan, rata-rata, hampir semua wanita-wanita Eropa itu tidak mau bergaul dengan etnis-etnis yang lain gitu, apalagi terhadap pribumi. Nah, gebrakan Olivia Mariam ini saya katakan sebagai hal yang bisa menambah kesan positif dari penjajahan Inggris pada saat itu ya. Setelah sekian lama mereka berdua tinggal di Batavia dan selalu menemani suaminya dalam pekerjaan ya, menunjang karir suaminya ya. Akhirnya pada saat itu Olivia Mariam terkena malaria dan akhirnya Thomas Raffles memutuskan untuk pindah ke Bogor ya, ke Buitenzorg. Mereka berdua beristirahat di kota Bogor ini. Nah, karena pada saat waktu itu penyakitnya Olivia Mariam tak kunjung membaik, akhirnya di tahun 1814 Olivia Mariam menghembuskan nafas terakhirnya di kota ini, di kota Bogor. Jenazah dari Olivia Mariam dibawa ke Batavia pada saat itu dan juga dimakamkan di pemakaman di Tanah Abang yang sekarang jadi Museum Prasasti. Nah, disitulah makam Olivia Mariam ya, jadi tidak dibawa ke Inggris, ada di Indonesia. Monumen yang ada di kota Bogor ini untuk menyatakan bahwa Thomas Raffles sangat terpukul ya, masih sangat mencintai istrinya Olivia Mariam. Akhirnya dibuatkanlah monumen untuk mengenang dari mendiang Olivia Mariam ini ya. Kenapa monumen itu?
itu dekat banget sama danau yang ada di sekitar situ ya, adalah karena Thomas Raffles tahu banget bahwa istrinya itu senang banget jalan-jalan di sekitaran danau itu. Makanya Thomas Raffles membangun monumen itu di dekat danau di situ ya, untuk mengenang. Monumen ini di tahun 1970-an pernah roboh karena angin besar ya pada saat itu. Jadi dipugar lagi itu bulan Agustus di tahun yang sama, di tahun 1970. Nah, itu dia sepenggal kisah cinta yang mengharukan dari pasangan suami istri Thomas Raffles dan juga Olivia Merriam ya, di antara hiruk pikuknya kekejaman masa kolonial Inggris pada saat itu ya. Terselip ada kisah cinta yang abadi di situ ya, kisah cinta sejati. Hanya maut yang bisa memisahkan, dan itu terbukti ya. Jadi sekian dulu perjalanan saya hari ini. Mudah-mudahan kalian ikut baper. Kalau emang nggak baper ya udah subscribe aja langsung. Kalau emang suka video dan kontennya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.